Susah karena kurang makan, bukan badannya nggak sehat. Kesusahan-kesusahan datang kepada umat Islam saat ini karena umat Islam saat ini lupa mengingat Allah. Padahal Allah sudah berjanji, sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang-orang zaman dahulu ya, rumahnya itu dari gedek ya kan, terus atapnya dari gubuk, daripada daun-daun tebu. Tetapi kehidupannya tenang, damai. Kata orang Jawa, gemari walau dinawi. Makanya Nabi ini memberi nasihat adalah, ingat makhluk ini penyakit. Ingat Allah adalah obat. Sehingga suatu ketikanya ada sahabat itu, supaya kamu itu tidak sering susah, maka kamu sering-seringlah membicarakan penghancur kenikmatan dunia. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penghancur kenikmatan dunia? Banyak membicarakan mati dan banyak ingat mati. Karena pada hakikatnya semua orang akan mati. Tidak ada orang yang hidup terus. Tidak ada orang yang sehat terus. Tidak ada orang yang muda terus. Dunia ini tempatnya berubah-ubah. Sehingga kalau orang banyak membicarakan mati, banyak ingat mati, ringan menghadapi kehidupan. Sehingga dia yakin dengan takdir ketentuan Allah. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah ini kaya, walaupun kerjanya biasa-biasa, ini penghasilannya besar. Tetapi orang yang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah, hidupnya pas-pasan, hidupnya ini sederhana, walaupun dibelain dia itu kerja siang malam lembur, pas-pasan juga. Kenyataan terjadi di lapangan juga seperti itu. Maka ini saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, awal tadi sudah disampaikan, Allah tidak akan merubah keburukan dengan keburukan, tetapi Allah SWT akan merubah keburukan ini dengan amal-amal kebaikan.
Amal-amal kebaikan ini pertama mendatangkan ridhonya Allah, yang kedua disenangi oleh Allah, yang ketiga orang yang berbuat baik terus-terusan doanya akan dikabulkan ya Allah. Amin. Dan tidak ada semua manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah salah. Jangankan kita orang-orang biasa, kiai juga pernah salah, juga sering salah. Tetapi yang disukai oleh Allah, orang yang berbuat salah segera memperbaiki dirinya, kembali kepada Allah, memperbaiki kesalahan. Ini yang disukai oleh Allah. Maka diri sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga adalah orang-orang dahulu ini adalah dia membawa kehidupan ini, kalau ingin bahagia, ingin sukses, ini bukannya diukur dari kekayaan harta, dari hati. Hati pula sudah tenang, walaupun hanya pegang uang 50 ribu, makan hanya nasi pecel, ya kan? Kalau hatinya sudah tenang, terus rumahnya biasa-biasa, ayem. Karena apa? Hatinya tenang. Gak ingin wisata ke pantai, gak ingin mencari apa, mencari ke pendaki gunung, mencari ketenangan, karena hatinya sudah tenang. Kenapa umat Islam lari-lari ke pantai, mendaki gunung? Karena mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam genggaman Allah. Sejauh manusia itu banyak mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Orang yang banyak takwa, banyak zikir, banyak Quran, maka hatinya tenang. Wa may yattaqillaha lahumul busra, orang yang takwa kepada Allah, hatinya dikasih tenang. Kehidupan ini milik Allah. Udara milik Allah. Kesehatan milik Allah. Bumi-buminya Allah. Langit-langitnya Allah. Kalau Allah sudah perintah, wahai laut, naik ke darat, jadi tsunami. Wahai udara, bergerak dengan cepat, punting beliung. Wahai air, turun dengan deras, terjadi banjir. Tentara-tentaranya Allah itu kalau Allah sudah perintah, ya Allah, tidak ada satu makhluk yang bisa menghalang-halanginya, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa lari darinya. Tetapi untuk menahan perkara-perkara ini hanya satu saja. Senangkan Allah dengan cara kehidupan baginda Nabi dan para sahabat dan para wali-walinya Allah, maka kita akan disenangkan oleh Allah. Dari wong Jawa apa? Wong iku lek nandur itu bakal cukup. Orang menyenangkan akan disenangkan. Maka diri sama-sama dimuliakan oleh Allah Taala. Sebagaimana orang-orang itu, Allah akan merubah keburukan, tidak akan merubah keburukan dengan keburukan, akan merubah keburukan dengan amal-amal kebaikan. Sebagaimana seseorang itu ada di dalam kegelapan. Gelap itu tidak bisa pergi dengan pentungan, tendangan. Walaupun ditembak pun, gelap tidak akan pernah bisa pergi. Tapi dengan cara apa ya? Adalah datangkan cahaya dengan sendirinya, nanti gelap akan pergi. Kalau kita di dalam gelap, bawa lampu, pergi sendiri gelap. Begitu juga dengan hati kita, pikiran kita yang susah, ingat Allah, ingat mati, baru kota. Hidupnya cuma sementara, 60-70 tahun. Orang yang kaya tidak akan kaya selamanya. Jangankan kita, presiden yang punya kekayaan kaya raya, kalau sudah meninggal dunia, hartanya tidak pernah dibawa. Rumahnya, mobilnya, ya kan? Tanahnya ditinggalkan, hanya membawa kain sekat. Begitu juga orang yang punya jabatan, kalau dia meninggal dunia, jabatannya tidak bisa menyertainya, juga tidak bisa menolongnya. Tapi yang bisa menolongnya apa? Iman dan amal. Hadirin saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Taala, pentingnya perkara ini. Maka manusia ini diciptakan oleh Allah mempunyai dua unsur. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur rohani. Jasad ini makanya kalau perut lapar, dengan nasi akan kenyang. Ini makanan jasad. Kalau haus minum. Kalau capek istirahat. Ini makanan jasad. Kalau ngantuk obatnya tidur.
Tetapi hati yang susah ini tidak pernah bisa puas dengan tidur, tidak pernah puas dengan makan. Puasnya hati ini setelah hati ini menerima apa menjadi ketentuan Allah, takdirnya Allah, dan mengingat bahwa dunia ini milik Allah, saya ini dikuasai oleh Allah, semua sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Maka jadi saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga kita, orang-orang beriman ini miliknya Allah. Kita mempunyai masalah, mengadu kepada Allah, doa kepada Allah, perbaiki amal perbuatan, sehingga amal perbuatan kita menyenangkan Allah. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah, masalah selesai, tidak ada masalah. Masalah datang itu karena kalau tidak ditolong oleh Allah. Sekecil apapun masalah kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak selesai. Sebesar apapun masalah kalau ditolong oleh Allah, akan selesai. Dan akan meninggal. Hadirin saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah dan Ta'ala, maka kami tidak bisa langgengnya parahnya kultum saja di sini memberi semangat saudara-saudara ini, ada saudara-saudara penyakit, saudara-saudaraku di dalam hatinya ada ikatan kalimat yang besar, kalimat La ilaha illallah. Ini saudara dunia akhirat, nanti kita akan dikubur mati wanuka, siapa saudara umat Islam seluruh apa. Yang pentingnya perkara ini, maka saudara-saudara sini kembali kepada Allah, asa dari orang Jawa ngesah dungo. Dungone bisa, ya apa carane mandi, istiqomah, al istiqomah tu khairu min al firaroma, dibalik istiqomah terus-terusan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena tetesan air ke dalam batu, netes terus-terusan air lama, batu yang keras itu bisa dekok. Begitu juga dengan doa, terus jangan bosan-bosan. Baru kalau sudah tak bosan, oh terus-terusan minta sama saya, kasihan. Aku kabulkan apa yang menjadi ajaran. Mudah-mudahan saudara-saudara di sini oleh Allah SWT keinginan-keinginannya dikabulkan oleh Allah. Keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah kita mendapatkan pertolongannya dunia dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa a'lamu ma fi qalbi wa ta'lamu hajati wa ta'lamu su'ali wa ta'lamu hajati wa ta'lamu qalbi wa ta'lamu qalbi. Amin. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang ridho-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau telah membimbing orang-orang yang telah Engkau cintai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah jagalah lindungilah bimbinglah kami ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa menolong, menjaga, melindungi, membimbing orang-orang yang telah Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, selesaikan masalah-masalah kami ya Allah, masalah-masalah seluruh keluarga kami ya Allah, masalah dunia, masalah akhirat ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusan-urusan kami ya Allah, urusan Tuhan di seluruh keluarga kami ya Allah, baik urusan dunia, urusan akhirat ya Allah. Amin. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, tunaikan hajat-hajat kami ya Allah, makbulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kesalahan dosa-dosa seluruh keluarga kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kami mempunyai hajat banyak ya Allah. Maka Engkau yang bisa mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah, dan Engkau yang bisa mencukupi semua hajat-hajat kami. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, jadikan kehidupan kami ya Allah, kami bahagia dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari kesusahan-kesusahan kerupaan di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kesusahan-kesusahan kerupaan di dalam hati kami ya Allah, supaya kami hidup tenang, bahagia dalam taat kepada-Mu dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.